Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat semuanya, semoga sehat-sehat saja dan bahagia. Amin rabbal alamin. Tata cara pemasangan granit dinding ini, yang pertama kita sudut, kita lot dulu dari sudut ya sahabat, seperti ini pedomannya. Menggunakan acian kental ya sahabat, jangan terlalu encer, karena granit ini berbeda dengan keramik. Kalau keramik dia menyerap, kalau granit ini tidak ya sahabat, dia batu granit, dia terkesan agak lambat menyerap semen. Ini dia warnanya. Caranya kita tempel saja ya sahabat, pemasangannya mengikuti benang. Kita pasang secara simpel agar semua sahabat yang ingin memasang dinding granit bisa ya sahabat. Caranya kita pasang dari atas, kita tempel, lalu kita turunkan ya sahabat, mengikuti kedataran benang dan tegaknya, tegak lot. Jadi ukurannya, ketebalannya, tegak lurusnya itu mengikuti lot dan benang ya sahabat. Dan untuk pemasangannya tidak perlu memukul terlalu kuat sahabat, karena semennya bisa turun. Bisa kita lihat di sebelah kanan, dia bergerak ya sahabat kalau jika dipukul terus menerus, karena batu granit ini agak licin, berbeda dengan keramik yang bisa menyerap semen. Jika sedikit agak tebal, kita bisa menggunakan adukan untuk pelapisnya biar agak sedikit irit acian semen sahabat. Memang pemasangan dinding granit di batu bata ini terbilang cukup rumit ya sahabat, dibandingkan kebanyakan semua tukang memasang sesudah diplester. Tapi kali ini kita coba memasang di dinding batu bata. Memang agak rumit, tapi semuanya pasti bisa ya sahabat, asal kita berusaha.
Dan untuk pemasangan sudut, jika ada tiang, dia tidak perlu diprostek ya sahabat. Cukup dipasang seperti ini saja. Yang penting dia ketemu siku. Jadi dia rapat seperti ini sahabat. Nampaknya. Untuk granit ini dia dipandang terlalu rapat, tidak terlalu rapat, tapi dia tidak jarang seperti pemasangan garis keramik sahabat. Jadi pemasangannya diperlukan sedikit ketelitian agar ketemu siku setiap sudut. Jika kita tidak memasangnya secara benar, dia bisa-bisa tidak ketemu garis dari bawah sampai ke atas. Itu kadang dia agak merenggang sahabat, jadi perlu sedikit berhati-hati saja. Jadi itulah tadi sahabat tutorial cara pemasangan granit dinding dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa di share, komen, like dan subscribe sahabat. Semoga bermanfaat, karena masih banyak sekali tutorial bangunan yang bisa menambah pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Salam.